Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Parang. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Arifin Bahrul di Jember ya. Arifin Bahrul di Jember yang bertanya, "Dok, saya ada dua benjolan di anus saya yang nyeri ya, tiba-tiba muncul dan nyeri, dan sesudah 4-5 hari memang nyerinya reda. Ini apa ya dokter ya? Dan apakah bisa hilang?" Ya. Saya ingatkan teman-teman yang akan bertanya kepada saya, silahkan tulis di link ceritanya Dokter Paran, saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran. Dan bagi yang akan berkonsultasi langsung bersama saya, ikuti Insight with Dokter Paran setiap Rabu jam 10 pagi. Kembali kepada Arifin Bahrul di Jember yang bertanya, tiba-tiba di anusnya ada dua benjolan yang nyeri ya, ini apa ya? Ini adalah wasir luar yang mengalami pembengkakan atau trombosis ya. Biasanya ini terjadi kalau kita BAB mengejan kuat atau kalau kita mengalami diare ya. Mendadak harus mengeluarkan kotoran ya. Itu bisa menyebabkan terjadinya trombosis atau pecahnya pembuluh darah, pecahnya saluran darah di tepi anus kita, di kulit luar anus kita, yang kemudian dia bengkak dan nyeri dan kemudian darahnya menjendal ya. Nah, di mana pembengkakan ini akan hari pertama kedua itu cukup nyeri dan membengkak bertambah begitu, dan sesudahnya nanti akan berangsur-angsur stop dan kemudian kempes. Biasanya hari kelima dia akan kempes dan berangsur-angsur akan kempes. Dan apakah benjolan ini akan hilang? Tidak ya, karena dia bengkak kemudian muncul kulit yang molor itu. Oleh sebab itu kalau bengkak seperti ini sudah hari kelima atau sudah reda nyerinya, datang kepada dokter. Biasanya saya akan bius lokal, kemudian saya buka sedikit, saya keluarkan jendalan darahnya supaya kulit yang molor itu bisa berangsur-angsur kempes maksimal sehingga bisa rata lagi. Tetapi kalau jendalan darahnya tidak dikeluarkan, maka dia akan terjadi fibrin ya, jendalan fibrin di situ dan kemudian tetap bengkak ya. Walaupun dia tidak mengganggu, dia tetap bengkak, kulitnya tetap molor bengkak gitu. Ya. Jelas ya. Supaya hilang ya, sebetulnya kalau kita mengalami seperti itu ya sesudah hari kedua ya, sudah pembengkakannya tidak bertambah, datang kepada dokter untuk dibius lokal, kemudian dibuka kayak buka bisul itu, jendalan darahnya dikeluarin. Supaya apa? Tidak ada jendalan darah lagi sehingga kulitnya bisa mengkerut semaksimal mungkin ya, sehingga hanya seperti ngelambir sedikit atau bisa rata, tergantung besar kecilnya jendalan atau benjolan yang terjadi. Jelas ya Arifin Bahrul. Tapi kalau itu sudah terjadi kemudian pecah sendiri, kemudian jendalan darahnya keluar kayak cendol begitu, warnanya hitam kemerahan, ya tidak apa-apa, tetapi biasanya kulitnya tetap molor, tidak hilang ya. Caranya hilang tadi itu harus dibuka, keluarin jendela darahnya, kemudian dia akan mengkerut maksimal. Tetapi kalau sudah terlanjur tidak dikeluarkan oleh dokter, kemudian benjolannya masih, ya bisa dilakukan yaitu dengan elektrokautery ataupun juga di eksisi ya, dibuang begitu ya. Tetapi kalau tidak mengganggu ya dibiarkan, tidak apa-apa. Jelas ya Arifin Bahrul. Saya berharap ini bisa menjawab pertanyaan Anda. Dan bagi teman-teman yang akan bertanya kepada saya, silahkan tulis di linktree Tanya Dokter Paran, saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran. Dan bagi yang mau konsultasi langsung bersama saya, ikuti Insight with Dokter Paran setiap Rabu jam 10 pagi.